What up guys? Wabarakatuh. Apa khabar korang di sana? Woo, sorry lah sangat-sangat lewat 5 minit. Okay, macam biasa kita akan buat live Q&A lah. Live Q&A kepada host yang mungkin nak ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan nak turunkan berat badan. Alright. Sebelum kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih. Hello, hello, hello. Wow. Hai Lily Maria Muhammad Yusof. Okay, saya boleh bagi dekat anda 10 sebab kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan dia. Siapa kat sini nak tahu apakah dianya? Siapa nak tahu bolehlah tekan button like ke, button share ke kan. Sebab apa? Sebab bagi saya, benda yang saya nak share ni sesuatu yang boleh membantu ramai orang kat luar sana untuk turunkan berat badan mereka. Adakah anda tahu bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang paling banyak masalah, tinggi kadar obesiti di Malaysia? Sebanyak 46% rakyat Malaysia adalah terdiri daripada golongan yang obes. So kita boleh buat beberapa perkara. Pertama, kita boleh tunjuk cara geng-geng yang ada masalah berat badan ni, geng-geng obes ni, untuk turunkan berat badan kalau kita tahu. Tetapi kalau kita pun tak tahu ataupun mungkin kita segan sebabkan kita pun ada juga masalah berat badan, so benda yang mungkin kita boleh buat juga adalah kita boleh share this video, kita boleh like this video, kita boleh tag kawan-kawan kita yang ada masalah berat badan. Supaya apa tau? Supaya ramai orang akan mendapat manfaat daripada apa yang saya tengah share ni. Hai Abang Syukri, apa khabar? Muhammad Izzuddin Ashafi. Alright, adakah anda sedia nak mengetahui kenapa susah sangat nak turunkan berat badan? Saya bagi tahu kat anda perkara pertama. One of the reason kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan sebab dia tak tahu sebenarnya apakah keperluan dia dalam sehari. Dia rasa macam apa yang dia makan tu itulah keperluan dia. So end up apa yang dia makan, dia makanlah segala apa yang dia nak makan tanpa menyedari benda itu sebenarnya tak membantu dia menurunkan berat badan, dan pada masa yang sama juga dia sebenarnya telah makan lebih daripada keperluan makanan dia. So bila dia makan lebih daripada keperluan makanan dia, apa jadi adalah dia akan makan lebih lagi. Dia akan lebih lagi dia makan. So bila dia makan lebih, apa yang berlaku adalah berat badan naik. Itulah point dia. Boom. So siapa dekat sini? Ada dekat sini. So, logik tak apa saya cakap. Kalau rasanya macam logik, boleh tak komen sikit, like sikit ke apa kan? Alhamdulillah, sihat. Saya sorry, saya sebut je nama-nama yang saya nampak kat sini.
Saya nampak kat sini ada Nur Eman Perfume, ada Yusra Yus, ada Abang Syukri Omar, ada Iskandar Dodi. So alright, so saya nak buat sesuatu dekat sini. Hai Airi Suhaimi, siapa ada dekat situ lagi? Now, itu yang pertama. Pertama sekali, dia tak tahu apakah keperluan dia dalam sehari. So bila dia makan lebih daripada apa yang dia makan, kalau dia makan lebih daripada apa yang dia makan, sudahnya dia akan naik berat badan dia. Kalau dia makan terlalu kurang sangat daripada apa yang dia makan, apa yang jadi ialah dia akan dapat turunkan berat badan. Tapi persoalan dia, kalau dia makan terlalu kurang sangat, benda lain akan berlaku. Antaranya ialah dia akan jadi fatigue, dia akan jadi lemah, dia akan jadi macam banyak benda yang tak cukup dalam diri dia. Dia akan jadi craving, dia akan rasa macam craving, dia akan rasa juga macam apa tu, moody, rasa mengantuk terlalu kuat sangat, tak boleh berfikir dengan jelas, dan macam-macam lagi punca kalau seseorang itu makan terlalu sikit sangat. So kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan juga? Benda yang kedua adalah cara dia diet tu adalah cara yang salah. Saya ada buat satu formula diet nama dia. Yang pertama sekali, D tu stand for drastic. Kalau katakan diet tu terlalu drastic sangat, apa yang jadi adalah dia takkan dapat tahan dengan lebih lama. So satu diet tu, kalau katakan dia tak dapat nak tahan lebih lama, bermaksud dia takkan, dia susah, nah dia akan jadi makin susah untuk you know, sustain the diet for a long period of time. Sebagai contoh, kalau katakan kita diet ni, kita tak makan nasi, ya, kita tak makan nasi langsung, tak sentuh nasi. Jadi apa yang kita makan, kita makan lauk saja, kita makan buah, kita makan sayur, kita makan roti, tak makan nasi langsung. Tujuan dia sebabkan kita nak kurus. Honestly speaking, bukan salah nasi tu sebenarnya. Cumanya kita nak jadi terlalu macam mana tahu, terlalu berhati-hati supaya tak makan lebih. So bila kita tak makan nasi langsung, kita rasa tak cukup tau. Sebab kita dah terbiasa makan nasi since kita kecil. So daripada umur kita even 6 bulan pun, anak saya dah start makan nasi dah. Anak saya sekarang dah makan nasi umur 8 bulan. So kalau daripada 8 bulan tiba-tiba dia adalah kesedaran untuk diet, kalau dia nak diet, umur 30 tahun dia start tak makan nasi, so dia akan rasa macam wow, aku dah develop diri aku selama 30 tahun makan nasi, tiba-tiba hari ni disebabkan aku nak turunkan berat badan saja, dia tak makan nasi. Jadi susahlah sebenarnya dia nak proceed dengan cara macam tu. So bila dia susah nak proceed dengan cara macam tu, apa yang jadi adalah dia susah nak sustain turunkan berat badan tu dalam tempoh jangka masa yang lama. Hai Al-Fatih Ceras, hai Rohaizat Abdul Rahman, hai Airi Suhaimi. Okay, itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah dia tak tahu keperluan kalori dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia makanan dia, cara dia diet adalah cara yang terlalu drastik. Bila terlalu drastik, apa jadi? Susah sangat dia nak jaga, dia nak sustain diet tu dalam tempoh jangka masa yang lama. So susah sebenarnya kalau katakan buat diet tak guna, tak cukup ilmu ni kan. So yang ketiga, kenapa seseorang itu susah nak diet juga adalah kenapa? Sebabkan dia tak cukup ilmu. Dia tak tahu sebenarnya cara yang terbaik untuk diri dia. Hai Amin Asmili. Okay, sebagai contoh setiap orang tekak lain-lain. Okay, tekak dia lain-lain. Mungkin orang A dia suka makan macam ni, orang B suka makan macam tu. Saya tak boleh nak depa dua orang ni suruh makan macam mana saya makan. Sebabkan saya mungkin suka makan ataupun tekak saya lain, tekak dia orang lain, dan saya tak boleh paksa dia orang makan apa yang saya makan. So bila saya paksa dia orang makan apa yang saya makan, sudahnya dia susah nak maintain ataupun sustain diet yang dia nak apply tu. So it is not advisable kalau nak diet tak ikut cara pemakanan, tak ikut tekak diri sendiri.
So dia kena kenali diri dia sendiri dulu. Bila dia kenali diri dia tu macam mana, so mudahlah sebenarnya untuk dia dapat turunkan berat badan, enjoy makanan yang dia suka, dan pada masa yang sama juga dia akan dapat tahan lebih lama makan, I mean, cara diet yang macam tu. So siapa kat sini suka diet yang tak apa-apa? Siapa sini suka diet yang tak boleh tahan lama? So siapa yang suka diet yang tak tahan lama, so okey lah, saya tak ada buat apa. Alright, so itulah antara reason dia macam mana cara seseorang itu susah nak turunkan berat badan sebabkan dia tak tahu cara, dia tak faham cara dia. So bila dia tak faham cara, so susah sangat dia nak berjaya turunkan berat badan dia. Macam so far ada sebarang soalan tak? Sebarang soalan tak? Tak ada sebarang soalan, dah tak payah tanya. So siapakah anda? Itu yang kedua, itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah tak faham, tak ikut keperluan diri sendiri, makan makan sekadar nak makan je tapi tak tahu how much sebenarnya yang diperlukan untuk diri dia supaya dapat turunkan berat badan. Yang pertama. Yang kedua, dia tak tahu macam mana cara yang terbaik untuk dia turunkan berat badan sebabkan dia punya diet terlalu drastik sangat. So bila makan terlalu drastik, itulah jadinya dia tak dapat nak tahan lebih lama. So pertama tadi kita cakap pasal apa? Pertama tadi kita cakap pasal tak tahu keperluan diri. Kedua tadi diet terlalu drastik. Ketiga adalah tak tahu cara yang betul untuk diet. Itu yang ketiga. Yang keempat, hello Amin Asmidi, hello Syahrin Lee, hello Binda Hamsami Bida. Wow. Hai. So kita tengah share few things, beberapa sebab kenapa orang susah sangat nak turunkan berat badan. Siapa kat sini nak share? Siapa kat sini yang tahu apa lagi sebab seseorang itu susah nak turunkan berat badan? Ada tak sesiapa yang tahu kat sini? Okay, saya dah bagi tahu beberapa. Okay, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu lah kan. So sekiranya anda berminat nak turunkan berat badan ras dan bersuka dengan konten yang saya berikan dekat dalam Facebook live saya, anda boleh join Facebook group saya secara free of charge. Free of charge, FOC. Yang mana Facebook group ni saya akan share konten-konten yang padu supaya korang dapat turunkan berat badan. Hello Anaki Power Mania, how are you? Okay, kenapa juga seseorang tu susah nak turunkan berat badan? Sebabkan dia tak tahu exercise. Hello. Betul ni. So siapa lagi yang tak, siapa lagi masalah orang yang tak tahu? Apa lagi reason yang lain? Yang pertama tadi saya dah share, dia tak tahu keperluan diri. Kenapa dia susah nak turunkan berat badan? Kedua, diet dia terlalu drastik. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga pula, dia tak tahu cara yang betul untuk diet. Maksudnya dia tak ada ilmu. Okay, siapa? Right. Siapa lagi? Apa lagi? Apa lagi sebenarnya benda lain? Dia juga, okay. Keempat, apakah reason kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan? Hello, thank you for the likes. Thank you for the likes. Siapakah itu yang likes lagi? Okay, yang lain juga adalah selain itu ialah dia tak tahu cara exercise yang betul.
Alright, ramai kat sini juga ada masalah dia. Dia tak reti cara exercise yang betul. Okay, macam mana sebenarnya cara exercise yang betul tu? Cara exercise yang betul tu adalah exercise yang boleh membakar lemak lebih banyak lagi daripada exercise yang lain. Hai Talhah, amin. Alright, sebagai contoh. Kalau seseorang itu... Hi, thank you. Kalau seseorang itu berjoging dengan penuh kelajuan yang sangat tinggi. Okay, contohnya dia punya kemampuan dia jogging daripada 10 km tu dia ambil masa dalam 50 minit lah katakan. Hi Ezani Hakim. Hi, thank you Talha Amin. Thank you for the likes. I appreciate it. Hai Norazian Abdul Malik. Apa khabar? Contoh, kalau katakan seorang itu dia jogging ataupun maraton 10 km dalam keadaan tersangat pantas, katakanlah 45 minit, pembakaran lemak dia mungkin kurang daripada seseorang yang berjoging 10 km tapi dia makan masa selama sejam setengah. Ha, macam mana tu? Okey. Dia kena tahu exercise yang betul tu lain orang, lain cara exercise dia. Sebab saya tak boleh nak suruh seseorang yang ada masalah lutut untuk exercise cara yang sama dengan orang yang tak ada masalah lutut. Saya tak boleh nak suruh seseorang yang ada masalah pinggang exercise cara yang sama orang yang tak ada masalah pinggang. Faham tak maksud saya? So point is, kalau katakan seorang itu mampu untuk berlari, so suruh dia, saya akan suruh dia lari. Kalau dia tak mampu untuk berlari, saya takkan suruh dia lari. Bermaksud lain orang, lain kemampuan dia untuk exercise. So kalau katakan kita seseorang tu suruh exercise cara yang dia tak mampu exercise, bermaksud adalah something is not right dengan cara orang bagi suggestion tu. So adakah anda pernah jumpa dengan orang yang suruh anda buat macam-macam, especially bila anda minta bantuan dia untuk anda turunkan berat badan? Saya harap korang tak pernah jumpa orang yang macam tu lagi. Itu yang keempat, tak tahu cara exercise yang betul. Kelima, kurang minum air. Itu pun salah satu sebab juga kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan, sebabkan dia tak cukup liquid. Dia tak cukup liquid dalam badan. So secara general, seseorang kena minum air 2 ke 3 liter sehari. It's all about bergantung kepada berat badan seseorang tu. Kalau orang tu berat badan dia, kalau dia ada berat badan yang besar, bermaksud dia perlu minum air lagi banyak lagi. Bila macam itulah. Kalau orang tu lagi tinggi, dia perlukan air lagi banyak lagi daripada orang yang rendah. Kalau orang tu kurus, dia perlukan air kurang sikit daripada orang yang gemuk. So bermaksud sini lain orang, lain keperluan dia. Tapi basically speaking, on average dalam 2 ke 3 liter sehari lah untuk minum air kosong. Keenam, antara sebab kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan adalah disebabkan dia tak cukup tidur. Bila tak cukup tidur, dia tak cukup rest. So dalam badan kita akan ada hormon-hormon yang akan mengganggu kita punya cara lah, kan? So kalau katakan hormon macam tu, memang betul-betul dia akan kacau kita punya the whole process dalam kita punya diri kita. So it is best sekiranya seseorang itu dapat menjaga waktu tidur dia supaya dia boleh tidur 7 ke 8 jam sehari. Kalau dia tak cukup tidur, bermaksud chances are dia kemungkinan besar dia akan naik berat badan dia disebabkan faktor hormon, faktor stres, faktor macam-macam lagi. So ada soalan daripada Yus. Dia tanya ada apa soalan dia? Kalau minum air mineral terlebih, dia menyebabkan kegemukan ke? Apa maksud gemuk air dan lemak? Mohon pencerahan. Okay, it's a good question. Gemuk air ni, kalau dalam istilah Melayu, istilah orang Malaysia,
dia ada sebab dia ada lah cakap pasal gemuk air lah, gemuk lemak lah, lemak tepu lah, benda semua kan. Tapi dalam dalam yang sebenar-benarnya, there's no such thing as that. Lain orang lain komposisi dia. So kalau seseorang itu banyak mungkin contohlah kalau katakan kita cakap macam berat badan saya sekarang ni 85 kilo, 84 kilo hari tu saya check. Orang yang 84 kilo yang lain kemungkinan besar ada juga orang yang berat badan dia dia seorang yang obese kan. So saya tak gemuk tapi dia gemuk. Bukan nak kata dia gemuk tapi in general. So itulah komposisi badan manusia. So tentang gemuk air dan gemuk lemak, there's no such thing as that. Itu adalah semua pun berkaitan dengan lemak. Dekat dalam badan kita, kita ada tulang, kita ada darah ataupun air juga, kita ada organ, kita ada muscle, kita ada lemak. Kita ada beberapa benda, tulang, air, lemak, muscle, apa lagi satu? Aku lupa dah. Tulang, air, lemak, muscle, organ. So lima benda dekat dalam badan kita kan. Lemak kita boleh kurangkan. Muscle pun kita boleh kurangkan atau lebihkan. Itu adalah dua benda yang variable. Lemak dan muscle. Tulang kita tak boleh nak tukar, kita tak boleh nak buang tulang. Sebab kalau kita buang tulang tak ada kerja, tak tahu kenapa. yang keempat kita juga boleh kita tak boleh nak buang kita punya organ dalaman badan. Sebab itu memang dah fix setiap orang. Kelima adalah air. Air, kalau katakan kita minum terlalu banyak, dia akan keluar. So, maksudnya macam nak tak nak, setiap masa kita akan ada pergi ke toilet dan buang air lah. So, apa tu, nak dikatakan kat sini, kalau katakan seseorang itu ada gemuk air, there's no such thing as that. Dia ada lemak sahaja ataupun muscle sahaja yang boleh diubah dekat situ. So kalau katakan minum air mineral terlebih, dia akan kena buang. Kalau katakan minum air terlalu banyak sangat sampai ke 7 ke 8 liter, dia akan kacau buah pinggang kita. Maksudnya buah pinggang kita terpaksa kerja lebih ekstra untuk buat kerja dia lah. Kan? Untuk penyahkumaan dia tu. Clear tak apa saya cakap? So that is one of the way juga untuk kita identify masalah kita ni apa kan. Itu saya ulang balik, nombor satu adalah kita kenapa seseorang tu susah nak turunkan berat badan. Pertama, dia tak pasti keperluan diri. Kedua, dia diet terlalu drastik dan dia tak dapat nak sustain berat badan dia. Dia tak dapat sustain diet yang macam tu. Ketiga, dia tak tahu cara yang betul untuk diet. Keempat adalah dia tak tahu cara exercise yang betul. Kelima, dia kurang minum air. Keenam, dia tak cukup tidur. Ketujuh, antara reason kenapa seseorang tu susah nak turunkan berat badan adalah disebabkan stres. Stres. Okay, nak cerita sikit pasal stres eh. Stres, antara benda yang berlaku adalah sekiranya seseorang itu stres, sama juga macam dia tak cukup tidur, punya isu. Bila dia stres, dia akan jadi macam hormon dekat dalam badan dia akan jadi macam kacau bilau sikit. Sama macam tak cukup tidur. Cumanya bila kita stres, ada satu hormon nama dia cortisol. Dia akan spike up. So bila dia spike up, apa yang akan berlaku kat situ, dia akan efek kepada hormon-hormon yang lain. Antara hormon itu adalah hormon ghrelin. Hormon ghrelin ni adalah membagi tahu kepada otak kita untuk makan lebih walaupun kita tengah kenyang sekarang. Kedua, apa yang akan berlaku juga, ada satu hormon nama dia hormon DHA kot tak salahnya. Dia akan menggalakkan keguguran rambut. Hormon kortisol ni juga dia akan menjadikan penambahan lemak yang banyak pada bahagian-bahagian macam perut contohnya. Bahagian perut, bahagian dekat dada. So it makes you look macam very very in bad shape. So dan juga stres ni juga dia boleh effect kita punya hormon lain. Dia akan suppress hormon-hormon yang baik. Contohnya macam dopamine, apa lagi hormon yang saya ingat lagi.
Hormon macam tu dia akan bagi hilang hilang seri muka kita juga. So kalau katakan tengok orang yang stres, selalu stres tu, muka dia akan jadi macam muka tak apa-apa lah, muka sedih lah kan. So dia akan efek macam-macam dekat dalam badan kita. So cuba avoid daripada stres, sebabkan stres tu lah sebenarnya bagi kita rasa lebih lebih nampak lebih gemuk dan susah nak turunkan berat badan. Macam boleh tak macam tu? Itu yang ketujuh. So far boleh follow ke? Kelapan, kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan adalah sebab pemilihan makanan yang salah. Okey, sebagai contoh saya perlukan 2,800 kalori sama dengan some of you guys 2,800 kalori. Tapi pemilihan makanan saya untuk fit in 2,800 kalori itu adalah sangat adalah berbeza dengan orang lain. Mungkin saya makan nasi, mungkin saya makan ayam, mungkin saya makan sayur. Tapi orang ni dia mungkin makan makanan lain macam processed food contohnya kan, ataupun dia makan makanan yang junk food, and then still lagi dapat makan dapat 2,800 kalori. Cumanya pertama dia tak rasa kenyang, adalah efek-efek yang lain. Pemilihan makanan yang salah tu bermaksud dia still lagi makan within calorie needs dia, cumanya dia akan craving even more food pada hari-hari akan datang. Sebagai contoh, tahukah anda, sekiranya anda minum minuman yang manis, apa yang akan berlaku adalah anda akan rasa craving untuk makan lagi extra pada hari itu ataupun pada esoknya. So orang yang minum minuman yang manis ni, dia nak lagi makan extra, nak lagi makan walaupun padahal dia dah kenyang dah ni, tapi nak makan lagi. Tak sama macam orang yang minum air kosong. Minum air kosong, bila dia minum tu dia akan rasa full sikit. Dia akan rasa full sikit dan dia akan makan kurang sikit. Orang yang minum air, contohlah air yang air bergas, air berkarbonated kan, bila dia minum, dia makan, stop kejap, dan dia rasa nak macam nak makan lagi. Itu adalah efek pada minuman air manis, yang especially air yang bergula lah. So walaupun sebenarnya dia makan below calorie needs dia, so apa yang berlaku adalah the next day mungkin dia akan makan lebih daripada apa yang dia sepatutnya makan. Thank you Ref Nikmal for the likes. Hi Muhammad Syahmi, Muhammad Yusof. Hi Ezani Akim. Hi Kak Zahara. Alright. Itu adalah yang ke-8, yes. Ke-8. Saya ulang balik mungkin ada yang baru join. Kenapa orang susah nak turunkan berat badan? Sebabkan pertama, dia tak pasti keperluan diri dia. Kedua, diet dia terlalu drastik. Yang ketiga, dia tak tahu cara yang betul untuk diet. Yang keempat, dia tak pasti cara exercise yang betul. Kelima, dia kurang minum air. Keenam, dia tak cukup tidur. Ketujuh, dia stres. Kelapan, pemilihan makanan yang salah. Kesembilan adalah disebabkan siapa nak bagi tahu nombor sembilan ni apa? Siapa nak tahu apakah nombor sembilan itu? What is this? Nombor sembilan adalah perubahan lifestyle. Perubahan lifestyle yang okey. Apakah reason yang lain kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan disebabkan perubahan lifestyle dia? Perubahan lifestyle macam mana tau? Sebagai contoh, perasan tak kurang bila macam lelaki lah, kawan-kawan kita lelaki yang dah kahwin, walaupun dia fit macam mana sekalipun, lepas dia kahwin a few years, badan dia naik. Bukan sebabkan dia kahwin tu yang jadikan badan dia naik, tapi disebabkan perubahan lifestyle dia. So bila dia berubah lifestyle dia, dia jadi lebih relax, lebih laid back dengan family dia apa semua. So lifestyle tu yang menjadikan dia naik berat badan.
So, and then sebabkan perubahan lifestyle itulah menjadikan dia susah nak turunkan berat badan. Dia kena ubah lifestyle tu supaya jadi lebih aktif dan jadi lebih berjaga-jaga dalam pemilihan makanan. So sama juga dengan perempuan. Perempuan ni lain sikit. Bila dia kahwin, dia akan berlaku banyak perubahan dalam hidup dia, tak sama macam masa dia anak dara dulu. Dia punya tanggungjawab, mungkin dia kerja dan pada masa sama dia jadi suri rumah tangga, dia jadi apa ni, dia jaga rumah juga. Dan dia kena buat extra job, banyak lagi benda dia kena buat kan. So mungkin perempuan ni dia akan turun berat badan, tapi ada je chances dia naik berat badan atas banyak sebab juga. Banyak sebab juga, mungkin sebabkan faktor stres, faktor hormon, faktor a lot of things lah, banyak. Fisiologi perempuan ni sangat-sangat kompleks, sensitif pun susah nak. That's why ada pakar sakit puan. Dia kena ada pakar sakit puan, tak ada pakar sakit tuan. Pernah tak kita dengar doktor pakar sakit tuan? Setelah tak pernah dengar lagi kan. Agak kompleks. Kesepuluh, reason kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan adalah disebabkan faktor umur dia. Faktor umur. So seseorang itu mungkin boleh jadi bila dia makin berumur, makin berusia, keperluan makanan dia akan turun secara slowly. Slow-slow dia akan turun. Sebagai contoh kalau katakanlah umur sekarang ni, umur saya sekarang 38 tahun. 2020 umur saya 38 tahun. Lagi 10 tahun akan datang umur saya 48 tahun. Keperluan makanan saya pada sekarang ni as compared tu pada 10 tahun akan datang akan jadi sangat berbeza. Dah kurang mendadak. Kurang. Kalau campur dengan umur saya pada umur saya 58 tahun, saya tak perlu makan sebanyak yang saya makan sekarang. Ada sebab-sebab dia juga, mungkin sebab faktor energi, faktor umur. Sebabkan bila kita makin berumur, keperluan kita dah berkurang dah. So kita dah perlu banyak rehat, dan bila kita perlu banyak rehat bermaksud kita tak perlu sangat dah untuk kita untuk kita makan lebih banyak. Saya dah bagi tahu 10 kan, 10 sebab kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan. Laju gila. 40 minit. Ada sebarang soalan tak? Sesiapa yang mungkin nak bertanya ke? Kot-kot lah dia nak tanya apa soalan kan? So boleh tanya, tak ada masalah. Right. Nampak gaya tiada sebarang soalan. Alright, saya nak tanya anda satu soalan. Boleh tak tanya satu soalan? Siapa kat sini nak jawab soalan saya? Tak apalah, segan nak jawab, fine. Soalan saya dalam macam ni. Adakah korang rasa susah nak turunkan berat badan? Adakah korang rasa tak yakin dengan the way you look in front of the mirror? Depan cermin tengok badan macam tak yakin dengan diri sendiri. Adakah korang rasa macam kawan-kawan korang mengata body shaming dan sebagainya, sampai korang rasa macam shit, diorang ni mengata aku ni tak baik buat macam tu, aku dah cuba macam-macam cara dah kan. Ada tak korang rasa macam tu? Ada tak korang rasa macam diri korang diperlekehkan disebabkan berat badan ataupun disebabkan size korang? Adakah korang rasa macam korang susah nak minta kerja dan minta job sebabkan diorang pandang the way you look dulu kan? Sebabkan most of the companies, especially yang involved dengan public relation, dia perlukan seorang yang lebih fit, lebih you know, lebih cergas supaya dia boleh bergerak lebih pantas dan lebih. So sekiranya anda rasa macam tu, dan kalau katakan korang rasa macam you need people to help you, jangan risau, anda boleh PM saya. Saya dah letak saya punya WhatsApp link dekat situ. Sekiranya anda nak pastikan WhatsApp link ni betul ke tidak, okay, saya akan letak lagi
dekat dalam Facebook, dekat dalam komen ni. Kenapa saya letak benda ni? Kenapa saya letak benda ni semua sebabkan saya nak bantu anda dapat turunkan berat badan. Perjuangan saya this year adalah untuk membantu mereka yang ada masalah berat badan supaya mereka boleh menjadi lebih sihat dan lebih kurus. Alhamdulillah, saya tengah mengumpul beberapa testimoni dan alhamdulillah saya masih lagi mengumpul testimoni orang yang dah dapat saya bantu untuk turunkan berat badan mereka. Dan saya sangat-sangat seronok bila diorang bagi tahu kat saya yang diorang dapat turunkan berat badan sampai 12 kilo sebulan. Ada yang 2 kilo seminggu, ada yang 1 kilo seminggu. Well, it's a progress. Progress is still a progress regardless of how much penurunan berat badan dia. So, kemungkinan apa yang kita buat sekarang ni tak betul. Apa diet yang kita buat sekarang ni tak membantu kita pun untuk turunkan berat badan. So, jangan buang masa. Macam saya cakap tadi, bila dah makin berumur, kita punya nak daya kita untuk turunkan berat badan jadi makin susah. Bila dia jadi makin susah, apa jadi? Kita kan senang nak give up. So, saya tak nak anda give up, especially dalam proses nak turunkan berat badan. Misi saya pada tahun 2030 adalah saya dapat menurunkan significantly 46% rakyat Malaysia yang ada masalah obesiti ni kepada 26%. InsyaAllah saya dengan tim-tim saya yang nak join saya sekali boleh akan cuba bertungkus lumus menurunkan percentage 46 to 26% ni dalam tempoh 10 tahun. Sekiranya ada dekat sini yang berminat to be part of this movement, saya amat-amat galakkan. Dan pada masa yang sama juga, anda boleh gain commission daripada apa yang kita buat ni. Hai Azam Masuri. Okay, begini, saya punya misi ada dua benda. Saya ada dua misi yang saya tengah buat sekarang ni. Yang pertama sekali adalah saya nak bantu orang untuk turunkan berat badan. Itu yang paling jelas dan paling nyata sekali. Okay, yang pertama. Yang kedua adalah hai Roslan Lan. Yang kedua adalah saya nak membantu ataupun saya nak meramaikan lagi orang untuk mendapatkan pendapatan pasif dengan saya. So of course nak dapatkan pendapatan pasif ni bukannya dalam tempoh masa yang mudah. Sekejap dia akan makan masa lama sikit. Tapi kalau rasanya macam nak being part of this movement, pada masa yang sama juga boleh menambah pendapatan pada awalnya dalam 2,000 setengah ke 3,000 setengah sebulan, sekiranya anda committed lah, of course. So sekiranya anda committed, sekiranya anda nak bersama-sama dengan saya membantu lebih ramai lagi orang, insyaAllah kita sama-sama akan dapat benefit dekat situ. Dan saya of course akan memberi commission kepada mereka yang nak menjadi part of this movement. Dan insyaAllah sama-sama kita akan gain the orang putih cakap, you reap what you sow. Orang cakap, hai Wazirullah, You reap what you sow. Bak kata orang putih bermaksud kalau katakan kita itulah bukan. Maksudnya macam sesiapa yang menanam, dialah akan mendapat buahnya. Kalau anda tanam buah durian, buah durianlah anda akan dapat. Sekiranya anda tanam buah malas, buah alasanlah yang korang dapat. Macam itulah, adalah seorang apa tu, saya punya kawan saya, dia buat peribahasa macam tu kan. So tiba-tiba peribahasa tu datang macam tu kan. So point dia kat sini adalah saya nak membantu orang tu turunkan berat badan, dan pada masa yang sama juga saya nak menambahkan pendapatan mereka yang berminat. InsyaAllah mereka akan dapat 2,000 setengah ke 3,000 setengah sebulan. That's part of the commission and being part of this movement. So whoever yang interested, bolehlah WhatsApp saya. InsyaAllah kita akan sama-sama mencari jalan membantu mereka yang ada masalah berat badan. Dan pada masa yang sama juga, InsyaAllah kita boleh menjana pendapatan pasif. Dan masing-masing kita akan dapat, you know, kita akan dapat benefit dekat situ juga. So kalau katakan anda nak mengetahui lebih lanjut,
saya suka share, I mean through WhatsApp, I mean call ataupun jumpa, sekiranya anda rasa macam this is your journey dalam fitness industry ni, so why not kita sama-sama being part of it. So sekiranya anda berminat, bolehlah WhatsApp saya, saya dah letak nombor telefon saya dekat pin komen tu. Dan yes, kalau minat bolehlah WhatsApp saya. Berminat ke tak? Berminat ke berminat? Tu dia. Saya dah share 10 punca kenapa seseorang itu susah nak turunkan berat badan. So what do you think? Adakah korang rasa live saya ni membantu? Adakah anda rasa live saya ni boleh membantu mereka supaya mereka dapat turunkan berat badan? If you rasa boleh membantu, share this video, tag rakan-rakan anda yang kemungkinan besar mungkin akan dapat benefit daripada apa yang saya sharekan dekat sini. So, okay, I think that's all for now. Thank you for watching. Nama saya Ishah. Kepakaran saya lah membantu anda untuk turunkan berat badan supaya anda nampak dan kelihatan lebih muda, lebih langsing, lebih cantik dan digerami oleh suami-suami anda. Apa? Suami-suami anda? Oleh suami anda. InsyaAllah saya akan cuba bantu anda sebaik mungkin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Enjoy your Monday.